out. Ane pertama kan kena menyene ho 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 kan itu kalau nak duit makan besar takut tak kedai kangen tak ketakut ya. Ada wanita cantik terbang biru ya. Ada wanita cantik terbang dari sana dan ada dulu yang tinggal di rumah sini katanya dicari tangan tangan yang apa berbulu. Om Swastiastu. Selamat datang lagi di channel Jaya Pangus. Di kesempatan kali ini kita mau menelusuri Tower Angker Bujuru ya. Tower Angker di Desa Lemukih yang rumornya banyak hal-hal kejadian aneh yang pernah terjadi di sini, seperti dulu di sini ada sebuah rumah. Tapi karena apa namanya ini ke dikatakan tempat ini sangat angker. Jadinya rumah ini dirobohkan lah istilahnya, dibongkar, dibongkar, dijadikan sekarang tower. Ya. Menurut Bro, gimana energi di sini, Bro? Ada sih energi-energi yang positif. Tapi coba kita lihat apa nanti yang ada di sini. Ya. Dan bagi kalian, like dulu video kami, share ke media sosial kalian, subscribe untuk mencapai 1000 subscriber, karena kita akan menelusuri tempat-tempat yang lebih mistis. Dan kalau ada rekomen tempat-tempat angker, kalian bisa komen di bawah agar bisa kami telusuri ya. Kalau ya Bujuru, kita coba telusuri mitos apa sih yang ada di tempat ini. Ya, menurut rumor kan ada apa namanya wanita cantik. Wanita cantik ya. Katanya sih ada 7 wanita cantik di sini. Iya. Widyadara apa? Widyadari. Ya, bidadari. Bidadari. Coba nanti kita telusuri ada apa di sini. Iya. Biar kita tahu. Dulu pernah ada yang lihat ada wanita cantik terbang biru ya. Ada wanita cantik terbang dari sana. Dan ada dulu yang tinggal di rumah sini, katanya dicari tangan, tangan yang apa berbulu. Oh, itu ceritanya dulu, tapi sekarang kita coba telusuri ya. Menelusuri ada apa di sini. Ya. Ya, ini pencara pertamanya. Ya. Dah, ini dengan Putu Dedi ya. Ya. Sudah siap untuk uji nyali? Sudah. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanti teriak aja ya. Nanti kita akan datang untuk membantu. Oke. Ya pemirsa, ini peserta uji nyali pertama sudah selesai melakukan uji nyali. Dan apa Anda merasakan sesuatu, Dek? Tidak. Tapi apakah mendengar ini seperti diketuk nih? Yang ini? Ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini kayak ditiup gitu. Ditiup apa? Ada yang niup-niup gitu? Ya. Apa lagi? Itu aja dah. Itu aja. Perasaannya gimana, takut atau? Takut. Ya.
mungkin kita ubah posisinya Bujuro ya. Kita yang tadi kan Bujuro bilang energi yang di sana lebih lebih kuat ya. Mungkin kita pindah posisi dan ya kita coba di sana. Coba di sana di pelinginya itu Bujuro ya. Ya. Oke pemirsa, kita tempatnya di sini kita udahi. Nanti kita ke tempat yang lain untuk lakukan uji nyali ya. Ingat like, comment, dan subscribe-nya untuk mencapai 1000 subscriber. Share ke media sosial kalian agar kita semangat menelusuri tempat-tempat mistis yang lainnya. Oke pemirsa, ini peserta uji nyali yang kedua. Mungkin Bujuro bisa membuka mata batunya bentar untuk dicoba dibuka mata batunya nanti biar bisa melihat. Baik pemirsa, mungkin adiknya ini melihat sesuatu tuh mendengar sesuatu ya sampai dia lari. Mungkin apa yang dirasakan nih? Saya dengar orang jalan misalnya. Di sana. Ya. Ada lagi yang lain? Enggak ada itu apa? Aja ya. Lari dari apa? Iya di sini. Seperti jalan gitu ya. Enggak mau lanjutin uji nyalinya atau enggak? Ya mungkin bisa ditutup lagi Bujuro, videonya Bujuro ke batunya biar tidak sampai di rumah nanti. Pas tuh udah konejek apa nih ingin bikin itu udah tahan tuh pusing aja.
Apa nih rasanya? Waduh, gini. Apa yang dirasakan? Lihat apa, dapat satu. Waduh, merem tuh. Kayak, aduh. Cara ngalin. Lihat apa? Cara nggak mau keber. Mana? Di jalan kan, Den? Ya, yang mau keber tuh kayak gimana? Yang terbang dapat lihat yang terbang itu. Kayak gimana terbang? Cara kain putih. Kain putih mau keber. Kain putih tuh kan. Mau keber. Wih. Jadi ya. Pemirsa. Mulih. Takut no. Oh ya, tadi waktu dia uji nyali itu dia melihat orang terbang gitu. Ya kain putih. Kain putih terbang seperti itu. Mungkin udah gini. Nasinya bukan penjuru. Pesertanya udah mulai takut. Dan takut dana. Dan di sana bawa ketawa. Tadi penjuru dapat dengar suara yang gini ya. Kayak gimana tuh di jeru? Aneh-aneh pertama kan. Kena menyanyi kan itu kalian yang nak besar takutang kedai kangen tak ketakut ya pemirsa karena sudah lama dan ada tanda-tanda yang mungkin kita disuruh pulang karena sudah larut malamnya ini sudah mungkin sudah jam 12 mungkin kalian bisa menyaksikan video-video yang lain yang kami sudah upload sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dadah. Halo guys, sekarang kita sudah di rumah habis tadi uji nyali. Tapi ada satu momen yang saya terlewatkan dan harus dijelaskan sedikit. Tadi kan sebelum berangkat Bu Jero ya. Sebelum berangkat Bu Jero jodohnya bilang ada apa Bu Jero? Ada, saya melihat penampakan babi yang ya seperti babi lah, taringnya ke atas. Saya melihat sesosok perempuan dari di pohon besar dan ada juga dua anak kecil, dan kebetulan suami saya menemukan arca berbentuk ini seperti babi lah. Dibilang babi bukan, tapi pantatnya seperti babi tapi mukanya seperti ratu bagus. Caling-calingnya begitu ya. Ininya lu. Ininya lu. Ini sepertinya sangat ajaib sekali. Ini untuk pertama kalinya kami di Jepamus dapat penelusuran uji nyali, penelusuran dan uji nyali kami menemukan Paicil lah ceritanya ya Paicil. Tapi kebetulan saya tidak ikut pemirsa karena saya agak kurang enak badan karena sudah terus begadang dan kebetulan di saat tidak ikut menemukan sesuatu yang sangat istimewa pemirsa. Ya. Dan ini ditemukan tempatnya tadi di tempat saat melakukan uji nyali. Ya, tempatnya di pelinggihnya itu. Iya. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.